Oke, Opi, ini gue udah nyiapin beberapa pertanyaan buat Opi yang harus dijawab dengan cepat. Berkaitan sama slang dan bakal nunjukin seberapa deket sebenarnya lo sama slang. Oke, pertanyaannya nih. Ngejam bareng Rido atau Abdi? Rido dan Abdi. Digombalin Ivan atau Bimbin? Digombalin Bimbim. Personal slang yang paling jorok? Mas, gombalin gue deh. Yang paling jorok kakak, sorry ya kak. Dimasakin kakak atau Ivan? Ivan lah. Tiga kata buat slang? Keren, garang. Ahi. Garing. Balik lagi. Bukan gue yang ngomong. Gantengan Abdel atau Abdi? Abdel lah. Iya. Hadiah dari Abdel. Jawaban menghibur tuh terakhir. Pakai kacamata, ya. Pakai kacamata batin itu. Iya. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Yang paling jorok lo hampir sempat mikir-mikir ternyata akhirnya menjatuhkan pilihan ke kakak. Sejorok apa kakak? Soalnya gue inget dulu tuh kakak gak pernah mandi. Yeah. Giliran mandi gak keramas. Gak keramas. Terus dia tuh juga jarang pakai baju. Pokoknya jangan duduk di sebelah kakak aja zaman itu. Tapi sekarang kakak asik banget. Berubah ya? Iya. Tiga kata buat slang. Pertama tadi? Keren. Keren. Mm-mm. Kerennya apa aja? Sekarang gini ya, berapa banyak sih band yang bisa bertahan puluhan tahun? Yang ya. Hampir setiap 2 tahun sekali punya album ya, ya. Eksistensi itu susah loh. Itu keren di situ ya, ya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.